Welcome back to my channel. Hari ini sambil nungguin EPTC, aku mau bikin tugas live skip dulu ya guys, videonya guys. Yaitu disuruh membaca petunjuk guys, petunjuk barang-barangnya guys, seperti ini guys. Nah, petunjuk kapan kadaluarsanya guys. Karena kalau udah kadaluarsanya, wah tidak boleh dipakai lagi guys. Tidak boleh, tidak baik untuk kesehatan. Di sini ada french fries. Wah, ada. Terus di sini ada agar-agar. Jadi di sini tanggal expirednya adalah tanggalnya 28, terus bulannya bulan 4, terus tanggal tahunnya 2023 guys. Jadi masih lama. Lalu yang ini tanggalnya 12, terus tanggal 10, bulan 10, terus 2021. Udah dekat guys. Hai, nama saya Jel, saya kelas 3B. Petunjuk penggunaan. Panaskan 3 sendok makan minyak goreng. Masukkan bahan-bahan yang diinginkan seperti telur, daging ayam atau sapi, sosis, sayuran, dan lain-lain. Tumis sampai matang. Tambahkan 2 piring nasi 400 gram, aduk rata. Taburkan bumbu nasi goreng Mama suka, aduk rata selama 3-5 menit, angkat dan sajikan. Tanggal expirednya tanggalnya 12, terus bulan 10 dan tahun 2021. Jadi tinggal 7 bulan lagi, kalau sudah bulannya kita tidak boleh memakainya lagi karena itu tidak baik untuk kesehatan kita. Terima kasih. Gimana guys, bagus gak guys? Bentar aja guys, satu kali kalau kalinya. Karena aku nggak baca ini karena di sini ditutupin dengan bunga lili dan juga burung waletnya. Jadi enggak deh. Siapa yang suka makan agar-agar? Aku suka. Tunggu live skill yang lain ya guys. Sebentar lagi jam 9.15 aku akan EPTC. Ditelepon sama guru hari ini guys. Jadi gak ada tugas deh guys. Terus renungan juga gak ada. Apakah pramuka juga tidak ada? Apakah kalian juga ada EPTC? Kalau ada, wah nilainya bagus gak guys? Juaranya berapa? Belum tahu juga sih, kasih tahu juaranya berapa atau kalau nilai pasti. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. See you in the next video guys. Dadah. Tunggu life skill yang selanjutnya guys. Apakah life skill yang nanti? Penasaran. Setiap hari ganti pasangan. Hey guys, aku baru balik dari salon guys, gunting rambut aku dan udah balik langsung kerjakan tugas guys. Tugas gak dikasih libur guys, padahal udah dikasih tahu libur tapi malah kasih tugas lagi. Gimana ya? Rambut aku gak kependekan kan guys? Masih panjang. Masih panjang.
itu dah ditinggalkan di salonnya. Sisa yang kita kerjakan tugas, guys. Dikasih libur. Apakah kalian juga dikasih tugas lagi kan? Pasti tidur apa? Atau libur, guys? Simbol Pancasila. Aku lagi gambar simbol Pancasila, guys. Nih, guys. Nyontek di sini. Kalau nggak nyontek, gimana jadinya? Benteng aja kayak gini, guys. Kayak sapi. Yang ini. Willy. Keluarganya. Aku gambar dulu, guys. Sisa yang terakhir, yang nomor 5. Hai, nama saya Jill, saya kelas 3B. Ini adalah lambang burung Garuda Pancasila. Makna sila Pancasila pertama adalah Tuhan yang merupakan cahaya bagi setiap manusia. Makna sila Pancasila kedua adalah hubungan manusia yang saling membantu. Makna sila Pancasila ketiga adalah negara kesatuan yang punya banyak budaya. Makna sila Pancasila keempat adalah saat musyawarah orang-orang akan berkumpul. Makna sila Pancasila kelima adalah pangan dan sandang yang menjadi kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Terima kasih. Hai, nama saya Jia, saya kelas 3B. Ini adalah diagram batu yang sudah saya buat. Diagram yang saya buat adalah diagram batang, karena diagram batang lebih mudah digambar. Selisih dari mie ayam dan bakso adalah 1. Jumlah dari sate dan bakso adalah 10. Makanan yang paling banyak disukai oleh siswa-siswi adalah ayam goreng. Terima kasih.